Kalian klik langsung oke. Nah, dalam hitungan detik. Welcome back to my channel Rama Solo YouTube channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, today kali ini saya ingin memberikan tutorial ya, bagaimana cara menghapus massal atau menghapus total keseluruhan tanpa ribet ya untuk di WhatsApp Messenger ya. Jadi ini harus melalui PC. Kalian harus menggunakan PC ya. Nah, langsung saja untuk caranya ya. Kalian buka di Chrome. Nah, kalian jangan lupa download untuk aplikasinya, yaitu extensionnya di ini ya. Untuk linknya nanti saya kasih di kolom deskripsi. Langsung kalian add ya. Ini karena saya sudah add, jadi saya tidak usah nge-add lagi. Langsung pasang. Habis itu kalian buka Messenger kalian ataupun Facebook kalian via web. Setelah login, kalian buka Messenger kalian ataupun info kalian, langsung kalian klik untuk di bagian aplikasi extension yang kalian sudah install tadi, yaitu delete all message ya. Nah, seperti ini. Habis itu kalian open your message. Nah, nanti ada yang namanya fitur di atas ini ya. Ini adalah aplikasi yang tadi sudah kalian download untuk menghapus massal inbox-inbox yang ada di dalam Messenger kalian ya. Jadi biasanya saya satu persatu, tapi karena saya malas untuk satu persatu memilah-milahnya, langsung saya hapus semua dengan aplikasi ini. Langsung coba ya. Ini karena saya tadi sebenarnya sudah menghapus di inbox utama saya, jadi langsung saya menghapus untuk sisanya. Ini contohnya 3 ya inbox yang sudah ada. Langsung saya hapus secara massal, sangat cepat sekali untuk aplikasi ini. Kalian klik langsung oke. Nah, dalam hitungan detik inbox kalian terhapus semuanya. Nah, tidak ada pesan ditemukan, berarti aplikasi ini atau extension Chrome ini sangat maju. Saya biasanya pakai yang satunya sih, itu pun sangat lama. Ini baru saya cari-cari, soalnya yang lama memang nggak kompatibel lagi dengan yang baru atau tampilan Facebook yang baru. Jadi saya menggunakan extension yang ini, yang baru. Oke, seperti itu ya. Jika ada salah kata ataupun kritik dan sarannya ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan apapun hal itu yang membangun channel ini agar lebih berkembang. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe yang pastinya ya, agar channel ini selalu berkembang dan selalu menyajikan video-video yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya, Rama Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.